Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini kita akan coba membetulkan ring guide yang miring seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat itu miring banget ya, yang nomor 2 ini. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, itu miring ya, teman-teman ya. Yuk kita coba yuk. Caranya cukup kita panaskan sedikit aja, tapi jangan deket-deket ya teman-teman ya. Cukup di ini, tapi jangan terlalu deket-deket juga. Cukup dipanas-panaskan gini aja. Kita langsung coba luruskan, putar dikit aja. Mudah-mudahan bisa ya. Coba lagi, gak usah terlalu deket, yang penting agak panas aja. Mudah-mudahan berhasil ya. Itu udah agak gerak, teman-teman. Pelan-pelan aja. Nah, itu teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, udah agak mendingan kan? Nah, kita coba lurusin lagi. Nggak perlu deket-deket juga, yang penting rasa sedikit panas aja. Seperti ini ya, teman-teman ya. Nggak terlalu, nggak boleh langsung kena. Yang kita pencet-pencet dikit ya. Ini sepertinya udah oke. Oh, terlalu miring. Gimana hasilnya? Oh, kayaknya ini dua-duanya juga miring, teman-teman. Saya berusaha ngikutin ini, tapi ternyata ini juga miring. Jadi kita ngikutinnya yang ini aja. Kita ini sebagai acuan aja ya, yang ini. Jadi kita ini coba lagi. Yuk, bisa yuk. Ini ya, teman-teman. Itu masih agak kurang ya. Coba kurang sini. Ternyata ini juga miring, teman-teman. Ini dia juga ikut miring. Seperti ini ya, teman-teman, diputar-putar gini. Oke. Dan itu dia hasilnya. Udah lurus ya, teman-teman ya. Udah lurus lagi, udah nggak bengkok lagi ya. Ini udah sejajar ya sama ini ya. Oke, begitu teman-teman. Nah, ini di ujung ada lagi. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, itu. Bahwa di ujung itu nggak lurus nih. Nah, bengkoknya kan kelihatan banget nih, teman-teman. Ya, nah, kita coba ya. Jangan terlalu deket ya, teman-teman ya. Langsung kita putar nih, pelan-pelan aja. Yang penting posisinya kita lurusin sesuai lurus. Teman-teman bisa lihat, nah, udah normal lagi ya. Posisinya udah balik lurus ya, teman-teman ya. Nah, oke, cukup gini ya, teman-teman. Salah satu tips untuk meluruskan ring guide baru. Teman-teman misalkan barusan beli online, terus tiba-tiba ring guide-nya miring, teman-teman bisa benerin dengan caranya tadi itu. Wih, sukses teman-teman. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Dan silahkan nonton video-video lain di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.